Selamat malam. Nah, sekarang malah kita kedatangan ini apa namanya beras. Jadi alhamdulillah dipercaya kembali untuk menyalurkan sedekah ya. Nah, ini bentuknya beras dan luar biasanya ini orang yang ingin bersedekahnya itu nggak mau disebutin nama. Jadi dia cuma mempercayakan. Ini tolong disalurkan, itu aja sih requestnya, nggak banyak-banyak ya. Nah, malam ini kita akan bungkus pakai plastik biar segera terdistribusikan ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, share, dan like ya. Oke, mantap ya. Namun 2 kilo setengah bagi selang. Hai, selamat sore ya. Ini siang menjelang sore. Kita akan membagikan beras ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini cuacanya sekarang lagi agak sedikit hujan dan angin, terus bercampur kilatan bentar-bentar cahaya. Waduh guys, kayaknya nggak memungkinkan untuk membagikan. Kita lanjut aja videonya nanti ya. Kalau cuaca sudah mendukung, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah, selamat sore. Ah, maksudnya ini, aduh. Aduh, ini nomor polisinya berapa? B1242PJJ. Mobil Agya warna putih, malang melintang, bikin macet. Allah hancur. Lanjut membagikan beras ya. Setelah hujan melanda Tasikmalaya. Kan asal nama. Nah, jajan kue putu dulu guys. So.
anak muda ya. Jadi guys, hari ini tuh area munggahan jadi ramai banget ya, tadi ada kemacetan juga. Sana kak, lumayan. Ya, mangga. Iya, mangga, mangga. Ini ternyata kita cuman bagikan beberapa paket beras ya yang sudah kita bungkus. Cuman karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, jadi kita akan tunda besok ya. Kebetulan memang beberapa udah lumayan, dari sekian ratus itu kalau nggak salah 100 lebih paket itu sekitar 50%-nya sudah ke distribusikan itu ke warga sekitar yang membutuhkan ya, yatim, janda yang tidak mampu, duda yang tidak mampu gitu kan. Nah, dan kita juga dapat kabar bagus dari toko yang kita pesen Al-Qur'an 400 piece ya untuk didistribusikan ke rumah tahfidz atau ke pesantren tahfidz ya. Alhamdulillah tadi Pak Hajinya bilang baru sampai dan tadi udah cek lokasi, tapi kita nggak bawa langsung hari ini karena kebetulan hari ini kita barang bawaannya banyak jadi nggak muat. Rencananya besok pagi sekitar jam 9 atau jam 10 kita akan on trog langsung dan ambil langsung ke lokasi tokonya Pak Haji yang kita pesan Quran kemarin. Oke guys, jadi tadi ada beberapa saja yang kurang lebih berapa ya, lupa lah ya, nggak banyak. Kita bagikannya, tapi besok kita akan distribusikan lagi paket sembakonya ya. Oke, jangan lupa saksikan terus dan like, subscribe juga, komen ya. Terima kasih. Selamat sore. Buruk guys tuh ya, kabel pada patah putus. Oh guys, lagi diamanin sama bapak-bapak aparat ya. Itu ya ibu-ibu. Itu lagi cerita tuh si ibunya tuh. Cus ya, si ibunya lagi menceritakan kronologi. Jadi tadi anginnya cukup kencang dan hujan lebat yang cukup tidak bersahabat itu lagi dipoto sama para petugas yang bertugas ya. Itu tuh. Oke, udah dalam penanganan ya. Oke guys, jadi tadi kita rencananya mau bagi-bagikan, jadi nggak jadi deh. Oke, terima kasih. Pagi kita pagi ini kan memulai pendistribusian kembali beras yang kemarin sempat tertunda ya. Sebagian kita simpan di sini, sebagian kita simpan di belakang. Kemarin cuacanya buruk dan bahkan kabarnya dari TV One itu di Tasikmalaya ada yang pohon menimpa sepeda motor dan mobil katanya gitu kan ya, jadi anginnya kencang. Nah, kita pagi ini sekalian jalan-jalan, sekalian munggahan, sekalian berbagi berkah ya pada yang membutuhkan. Yuk saksikan terus, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Selamat pagi. Kemudian hari ini juga kita akan ngambil pesanan 400 paket Quran ya. Jadi kemarin kita tanggal 31 Maret itu pesen 400 paket Al-Quran masih dari salah satu klien kita ya, untuk didistribusikan ke pondok pesantren. Kali ini tujuannya pesantren tahfidz Quran yang ada di beberapa kabupaten kota ya, di daerah Priangan Timur ya khususnya. Jadi udah di booking, udah dipesan PO, kemudian kemarin kita cek ke toko itu sudah ada. Nah, kata Pak Hajinya sekarang boleh diambil karena harus dihitung dulu gitu kan. Oke guys, jadi satu langkah dua target hari ini kita akan coba laksanakan. Kebetulan cuaca cerah sekali. Oke ya, jangan lupa saksikan terus sampai akhir. Oke guys, sekambil jalan-jalan kita juga akan beli adaptor dulu untuk wall
lokas ya. Jadi kita mampir dulu ke toko elektronik. Oke, jadi sudah sampai, kita beli dulu peralatan rumah tangga karena baru belajar tapi udah ada anak dua. Ya, belajar main rumah-rumahan lah. Oke guys, kita sudah selesai. Membeli peralatan listriknya. Yuk kita lanjut. Oke guys, kita sudah berada di jalur utama kota ya. Kita cari orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kali ini diberi kelancaran. Amin. Oke guys, kita akan kasih ke ibu yang di belakang itu ya. Itu lumayan ya. Amin, amin. Maaf Pak. Berada di pelataran Masjid Agung. Kita lihat hutan dulu. Wow, mantap. Ambil barang dulu.